Boleh bang, abanglah selayaknya jadi imam dalam rumah ni. Tapi abang kenalah belajar dulu. Macam tu cakap dengan suami. Ini punya garam. Abang! Imam. Imam. Suami pun abang tak pandai. Pakai telekom duduk belakang. Apa hal pula? Dah laki kau pula pakai telekom duduk belakang, apa hal? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak diucapkan oleh tuan pengerusi acara, bagi tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jentera kuasa masjid Saidina Osman bin Affan, Datuk Razak dan seterusnya, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini sejajar dengan semangat tahun baru semenjak daripada 1 Januari 2023 sampailah ke hari ini, didapati jumlah jemaah masjid untuk maghrib tak pernah surut dan kurang daripada yang ada sekarang. Itulah. Jadi inilah semangat yang kita kendaki. Maknanya semangat tu kita sebut tu dia macam real lah, contoh kan. Macam tu kan. Tapi memang saya difahamkan jemaah di sini memang tak pernah surut daripada inilah. Kan? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita jari ni, tangan ni pengkar lagi nak menulis 2022. Tak berapa mahir lagi nak tulis 2022 tu, tiba-tiba dah kena tulis 2023. Melahan ramai yang buat kedui minggu ni salah mesej, tertulis 2022 lagi. Kan? Sebab nak bagi tahu betapa singkatnya masa. Salah satu tanda akhir zaman tu, itulah dia. Kan? Tanda-tanda kematian semakin mendekat adalah apabila masa dirasakan pun cepat berlalu. Bila kata masa cepat berlalu, bukannya dia pantas perjalanannya, tak, putaran bumi matahari sama. Cumanya kita merasakan masa pantas berlalu. Baru aja kita rasa baru selesai berpuasa hari itu. Baru aja. Tiba-tiba hari ni dah dengar balik dialog, bang tahun ni tema kalapa. Kan? Bulan satu ni saat yang paling kritikal untuk tempah baju. Pilih kain. Dan sepersalinan untuk balik ke kampung, kampung mertua dan kampung sendiri. Malahan Cina-Cina yang menempah baju tu, menimba tempahan baju pun siap bagi tahu masuk Saban kami tak terima lagi. Ha, bayangkan. Kadai Cina pun pakai bulan Islam. Apa macam mana? Ha, punya dahsyat dah kan sekarang. Jadi apabila pantas di masa berlalu, macam baru hari tu raya ni dah nak puasa balik, maknanya kita dah semakin dekat dengan kematian. Budak-budak kecil yang sekolah rendah tu tanggungjawab tak banyak.
Jadi dia tu bila dia berpuasa tu kan, dia rasa, ya Allah, lambatnya berbuka. Budak-budak kecil masuk sekolah menengah, dia dah pandai berkawan, dia dah pandai bersukan, dia dah pandai buat macam-macam benda. Dia dah mula rasa cepatnya nak berbuka, tapi lambat betul nak raya. Tapi kita sekarang ni baru itu raya, dah nak raya balik, dah nak puasa balik. Itulah keadaan dia. Saya pun rasa macam excited itu pergi umrah. Saya baru balik 4 hari daripada Tanah Suci. Saya rasakan dalam 13 hari itu saya rasa macam lama sangat. Kejap. Tiba-tiba dah balik-balik tu pergi Sarawak. Habis Sarawak tu ceramah dekat Melaka, dekat Kampung Moten, ceramah dekat dekat Balai Bomba Hang Tuah malam tadi, dan hari ini pagi Shah Alam, tengah hari dekat Petaling Jaya, petang tadi ke Hospital Lampak, malam di mana tu Razak. Tiba-tiba dah habis 2023 pula kan. Itulah tanda-tandanya penceramah pun dah dekat dengan mati. Semua orang dekat dengan kematian. Tak usahlah nak cakap begitu cepatnya masa berlalu. Tak ada, memang dah nak mati. Tentu je yang tadi. Tak ada nak berbunga-bunga sangat bahasa kan. Jadi sudah lazim bila setiap kali berganti tahun, kita akan memasak, memperbaharui azam. Tajuk hari ni tutup buku lama, buka buku baru. Tapi kalau buku lama tak settle lagi, tapi tutup lah. Kan? Macam tu lah kiranya. Dan malah ada yang menjadikannya sebagai kewajipan untuk menetapkan satu matlamat baru dalam kehidupan. Pelbagai azab, antaranya ingin menurunkan berat badan. Itu adalah cabaran yang paling berat untuk penceramah. Kerana setiap masjid biasanya mempunyai hasrat hidangan-hidangan yang tertentu. Termasuklah malam ini, saya sangat yakin hidangan sudah pun tersedia. Macam itulah. Dan begitu juga ada yang ingin mendapat keputusan cemerlang dalam apa juga jenis peperiksaan. Ada yang ingin mencapai peningkatan dalam kerjaya. Begitu juga ada yang ingin berusaha dengan lebih kuat lagi supaya mencapai matlamat pendapatan gaji yang tertentu dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang Islam, penekanan dalam soal ibadah dan soal akhlak perlulah diberi perhatian. Ya? Contohnya, kita memperbaiki solat kita. Kan kita memperbaharui macam mana memperbetulkan niat kita dalam beribadah dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang, kau datang masjid malam ni, Samsul depan ada. Apa sal kau begini? Mak mentua aku dekat rumah, biar dia tahu aku pergi masjid. Walhal dia keluar, dia tak pergi masjid pun, dia lepakkan kau dari kuitiau depan tu. Contohlah. Jadi kita kena memperbaharui dan juga mengubah diri kita. Sebab kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, manusia itu bukannya tak boleh berubah, tapi ada kalanya mereka tidak nampak sebab mengapa mereka perlu berubah. Okey, apa masalah kau? Bila kita nasihat, kau berubahlah, pahala. Okey je aku ni. Contohlah kan, kita semua ada ruang untuk memperbaiki diri kita. Contohlah, contoh. Jangan berubah muka, ni contoh. Contohnya, sokong. Contohlah. Jadi, bukan satu benda yang mudah sebabnya. Okey pun sokong. Imam tu pun sokong. Maksudnya tunjuk imam mana, siap reference. Tiga imam yang dia boleh senaraikan, yang juga sokong. Demi untuk mempertahankan, perubahan tidak akan dilakukan. Macam itulah. Ya? Begitu juga memperbaiki solat. Mungkin solat selama ini ikut-ikutan. Mungkin memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bersolat jemaah di masjid. Meninggalkan perkara-perkara maksiat. Kurang bercakap benda yang sia-sia. Dan azam dan matlamat yang ditetapkan hendaklah jelas dan bukannya terawang-awang. Hinggakan terlalu sukar untuk dilaksanakan. Contoh, aku bercadang nak jadi Perdana Menteri tahun depan. Aku memang lupakanlah contoh. Agak-agaklah. Letaklah matlamat yang jelas. Contoh, aku target nak jadi pengurusi masjid. Itu pun jauh sekali nampak. Macam itulah kan. Jadi bagilah yang dekat. Aku ingin menjadi ketua keluarga yang baik. Mungkin. Aku ingin menjadi suami yang lebih penyayang kepada isteriku. Mana tahu terbuka hati isteriku
untuk memberikan ruang aku untuk lebih menyayangi. Faham? Macam tu. Ha, jadi makna kata kita kena buat target yang realistik, jangan diawang-awangan yang sukar untuk dicapai. Bila ingin menetapkan satu matlamat, jangan sesekali menyenaraikan terlalu banyak azam hingga kita tidak mempunyai fokus dan juga tak dapat dilaksanakan. Mungkin dengan menetapkan beberapa azam boleh dicapai dengan usaha dan strategi yang baik. Dua azam yang dicadangkan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa berhenti walaupun masih belum berjaya, iaitu memperbaiki dan juga menambah baik ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku tiga golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk syurga. Tengok. Diperlihatkan kepadaku tiga golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk syurga. Siapa yang mula-mula masuk syurga? Senarai awal. Ni senarai ni mustahak. Hari tu ramai orang kecewa nama tidak disenaraikan. Ini tak cerita politik, cerita lain. Tapi kita patut kecewa kalau nama tidak tersenarai nak masuk syurga awal. Itu logik lah. Kan? Apa dia? Yang pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang fakir yang tidak meminta-minta. Dan yang ketiga, orang yang tidak disibukkan pekerjaannya daripada taat beribadah kepada Allah. Sibuk macam mana pun, bentang sejadah masuk waktu di solat. Dapat tak macam tu? Kita di Malaysia ni bertuah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita travel macam mana pun, setiap lorong jalan lama, jalan baru, highway, atas flyover, semua ada topik semayang. Di Malaysia hebat tuan-tuan. Tempat semayang siap, tempat menyangkung semua tu. Tempat buang air, tempat minum, tempat, semua ada. Tak ada sebab kita tak boleh nak berhenti solat. Tak ada sebab. Itu sebabnya kita kena memperbaiki. Ini orang yang tidak disibuk mana time semayang, dia kata semayang. Tapi tak macam tu. Di Felda Palung 14, bulan lepas saya ceramah, dia lancarkan kempen. Anak-anak sekolah rendah yang datang bersolat subuh di masjid, setiap pagi itu dia akan bagi RM3 duit belanja sekolah. Ramai budak-budak tu, ayah kata pergi, jangan tak pergi. Bapaknya suruh pergi, bapaknya pun tak pergi. Lepas tu untuk orang dewasa pula, siapa yang berjaya 30 hari berturut-turut berjemaah subuh di masjid, dapat cabutan bertuah untuk menang skuter. Felda Palung. Main-main. Bukan Masjid Sayyidina Usman bin Affan. Palung 14. Main-main. Poland. Kek jempol. Bayangkan. Sampai macam tu sekali. Nak memberikan galakan kepada orang. Nampak tak? Jadi kita kena mudah-mudahan masuk dalam senarai, tak disibukkan dengan pekerjaan kita. Kita memang sibuk. Hari-hari bekerja. Hari-hari ada je benda nak buat. Tetapi bila timbul dia, masuk aja waktu solat, terdengar aja waktu solat, reminder kat phone waktu solat, dah standby dah nak solat. Kalau dulu tak solat, sekarang ni solat. Dulu solat tapi lewat, sekarang solat awal waktu. Dulu solat awal waktu tapi semayang seseorang, sekarang semayang berjemaah. Dulu semayang berjemaah tapi habis semayang berkecapui balik. Do you understand by the words berkecapui? Berkecapui ni kata orang KL berdesuk. Kata orang Negeri Sembilan tu menculit, itu laju betul. Jadi sila buka kamus Negeri Sembilan. Maknanya lepas mayang kelangkabut balik, tapi sekarang lepas mayang dia tunggu ikut imam berzikir. Dulu ikut imam berzikir habis doa balik, sekarang lepas berdoa dia sambung mengaji Quran. Antara waktu maghrib dengan waktu isyak tu dia tunggu sampai isyak. Dia ikut kitab-kitab yang diajar oleh ustaz-ustaz guru takmir di masjid ni untuk makluman semua,
khususnya yang baru hadir pertama kali pada malam ini. Ingin saya nyatakan bahawa masjid ini ada kuliah setiap malam, kecuali hari Sabtu malam Ahad, kerana memberi masa kita bersama dengan keluarga. Ya ke? Ke hari Sabtu malam pun ada juga? Tak? Ha, tak ada kan? Ada, ada juga. Maknanya hari-hari ada. Jadi jangan datang malam ni aja. Ya? Ha, malam ni Samsul debat. Dia kata tadi untuk mengambil ceramah berprofil tinggi dia tu kan tadi. Apa berskala tinggi macam mana tu? Macam itulah ayat makan main di Indonesia betul. Kan? Ha, jadi betul. Nak panggil penceramah-penceramah hari-hari yang top 5 Malaysia, mahal. Saya nak cakap saya. Saya okay je kan. Kan? Jadi sumbang-sumbanglah duit dalam tabung. Tu pun azab juga. Kan? Biar dia sampai tabuih. Tabung tu bertukar-tukar tabung. Tabung tu nampak baru aje. Kan? Duit lama. Kan? Jadi eloklah kita memulakan azam kita memperbaiki dan menambah baik ibadah kita kepada Allah, dan jangan kita dilekakan dengan dunia. Elok kita mulakan tahun baru berazam untuk solat pada awal waktu secara berjemaah, membanyakkan membaca Al-Quran, menunaikan solat sunat seperti solat sunat duha, dan kita juga perlu berusaha memperelokkan akhlak kita seperti kurangkan bercakap yang sia-sia, sebaliknya lebih banyak berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam mizan yang ditimbangkan pada hari kiamat kelak ialah akhlak yang baik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang lagi. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu ni. Akal penting. Bila cakap terpesona pada diri sendiri, itu adalah keburukan yang paling buruk. Dia rasa dia good-good, dia rasa dia baik, dia rasa dia hebat. Sendiri rasa hebat. Salah. Orang yang tidak cantik merasakan diri dia tidak cantik, orang itu cantik sebenarnya. Orang yang cantik merasakan dirinya cantik, orang itu tidak berapa cantik. Orang yang cantik merasakan dirinya tidak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang buruk rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya dia. Macam itulah kira. Ha, saya tak payah ulang lah tu kan, faham lah tu kan. Ha, berbelit-belit lah aku menyebut lah tu kan. Allah SWT juga berfirman, apabila kamu berazam memulakan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Dalam kita nak berubah, ada dua halangan yang paling besar. Pertamanya hawa nafsu, dan yang keduanya tidak yakin. Pertama hawa nafsu, kedua tidak yakin. Contohnya, tengah bersiap-siap nak pergi masjid. Gimana Bang Haji? Di masjid lah. Gimana lagi? Apa? Kan pada janji malam ni nak makan sama. Oh lah, lupa pula. Tak apalah, besok je lagi masjid. Gantung beli baju tu tak jadi pergi masjid. Kalah dengan hawa nafsu, pujukan daripada seorang isteri. Ataupun tengah siap-siap, abah, abah gimana? Abah nak pergi masjid no? Abah, abah kata malam ni kan nak pergi pasar malam. Dia tak iya pula lah. Ayolah lah, jom. Ya lah, tak jadi pergi masjid. Itu hawa nafsu. Saya bukan cerita hawa nafsu yang berat-berat ni, yang simple-simple ni. Jadi kita kena berjuang untuk atasi benda tu. Hawa nafsu ni perlukan jihad. Dengan siap, pergi mana Bang Haji? Pergi masjid.
Kan abang kata nak makan sesama malam ni. Sayang, abang pergi semayang bukan lama pun. InsyaAllah, kalau abang nampak imam Sabah tu nak ke depan aja, abang akan jadi imam. Imam Sabah ni memang sabar sikit bacaan dia. Biar abang yang ke depan. Dia dah tahu dah imam Sabah tu. Imam Sabah tu kan, au. Akbar. Ulambik sudah hari maghrib. Jadi don't worry. Lepas mayang kan, abang terus balik, kita makan sama-sama. Okay, I love you. Abah kata nak pergi pasar malam. Kau jangan risau, selagi mana abah kau tak pergi pasar malam, tak tutup pasar malam, abah pergi semayang sekejap je, balikkan kita pergi. Nampaklah. Yang kedua, tak yakin. Kenapa tak yakin? Sebab tak ada ilmu. Alhamdulillah malam ni ramai datang, melempah sampai keluar. Cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Yang datang ni yang yakin. Yang datang ni orang yang ada ilmu, insya-Allah. Sembahyang berjemaah, pahalanya berapa kali ganda lebih berbanding sembahyang seorang? Berapa? Nampak. Ijma' ulama sependapat. Semua, tak ada satu pun yang jawab 26. Tak ada seorang pun jawab dalam 20 lebih macam tu lah, tak ada. Semua jawab dengan yakin 27. Jawab dengan perempuan pun 27. Tapi kenapa tetap tak ramai? Sini ramailah, tempat lain tu kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar, dia dirasakan dengan hati. Bayangkan kalau Allah gantikan 27 kali ganda tu dengan 27 ringgit setiap kali lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 ringgit. Contohlah, nampak 27 ringgit center lagi. Contohlah. Agak-agak apa jadi pada masjid? Orang semayang sampai pagi. Merangkak, yang stroke pun mengensot datang nak semayang. Betul ni cerita betul? Bertongkat pun datang. Sakit demam sikit pun datang juga. 27 ringgit punya hal. Masa tu orang perempuan di belakang sana lain perbincangan. Kau dah berapa lama dah semayang kat sini, Leha? Baru 2 minggu, banyak duit kau. 27 kali 5 kali 14. Dah banyak duit kau dah. Bukan nama sebenar. Aku baru tahu ni. Tak berguna punya jiran. Nak kaya seorang-seorang. Beritahulah. Masalahnya hari-hari beritahu ni. 27 kali ganda ni bukan 27 ringgit. Itu orang perempuan. Biasalah orang perempuan. Dia akan bergaduh perkara-perkara mikro. Orang lelaki tak akan bergaduh soal ini. Sebab orang lelaki akan membincangkan soal dasar. Kita membincangkan perkara-perkara ke depan. Wah, ayat ke. Perbincangan orang lelaki agak-agak kau. Kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Ditahannya kereta imam. Baik imam cakap. Imam dapat berapa? Imam ni berzuhud orang. Alhamdulillah. Imam tak nak cakap. Cakap mam berapa mam? Biar telus. Dia ni contohnya tau. Bukan macam tu tau. Ni contohnya. Tengoklah kalau lupa-lupa tu tak banyak sangat dapat. Tapi kalau khusyuk lebih-lebihlah. Tapi teruk-teruk pun 40 ringgit tak lari. Ni contoh tau. Contoh. 40 ringgit tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Syik-syik dia jadi imam. Tak, contohlah. Sedangkan 27 kali ganda setiap satu waktu itu jauh lebih hebat daripada 27 ringgit. Itu
Sebab Nabi kata, kalaulah orang boleh nampaklah pahala sembahyang berjemaah, tentu mereka akan datang walaupun dalam keadaan mengangkat. Tapi semua. Malahan Nabi pernah bercita-cita, kalau ikutkan nanti aku, kata Nabi, aku nak sahaja pergi bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah di masjid. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Dah imam pun tak ada kerja lain, pergi bakar rumah orang. Sampai satu-satu rumah dibakar. Dah imam sampai dah rumah imam nak kena bakar. Contoh tak? Bukan apa, memang itulah penekanan yang Nabi bagi. Ya. Lagi satu, sembahyang berjemaah ini dapatlah kita belajar. Ya. Nak yakin macam mana? Datang kuliah ilmu, datang majlis ilmu di masjid ni datang. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Hari-hari kita pergi taman ilmu ni, taman syurga. Setiap matlamat perlu dimulakan dengan niat, disusuli dengan usaha. Usaha pula perlu disusun strategi dan dilakukan secara berperingkat bagi memastikan ia mudah untuk dilaksanakan. Itu sebab Nabi kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Lepas Fathu Makkah tak ada hijrah lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat itu penting. Niat itu penting. Tapi yang lagi penting, jihad untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Bukan senang. Ya. Maka kita perlu bertawakal kepada Allah, berserah dan yakin dengan pertolongan Allah. Penting untuk ditekankan, sesuatu azam perlu dilakukan dengan penuh istiqamah dan tidak hanya separuh jalan. Tidak ramai yang mampu beristiqamah, apatah lagi sekiranya tiada sokongan. Kerana fitrah, ujian dan dugaan sudah tentu akan melemahkan kita. Itu sebabnya sabar tu ada tiga. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Naik kereta, tiba-tiba bunyi azan kat phone. Allahu Akbar, bang dah zuhur lah bang. Ayolah, jomlah kita singgah jam semayang tu. Tak lambat ke bang? Tak apa, semayang sekejap aja. Nampak, orang yang sabar dia akan berhenti solat. Orang yang tak sabar, tak apalah jalan nanti kapan pandai lah kita semayang kat sana. Itu akal tak nak semayang, tak sabar. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah pun bukan senang. Kan? Dah biasa main nombor ekor. Kan? Nak main, semua nombor nampak dia nak main. Dulu dekat wilayah dengan Selangor kan ada petak sejadah tu ada nombor. Kan masa awal-awal tu kan. Dia buat penjarakan kan ada petak sini, saya tak tahulah ada nombor petak tak. Waktu maghrib dia semayang kat petak 08. Waktu isyak dia semayang kat petak 23. 0823. Kena pula tu. Konon tu satu hal. Dia belanja je ke masjid dengan duit tu. Kau hajar. Bayangkan tuan-tuan. Dia dah biasa. Kadang-kadang dah biasa mengumpat. Tak sangka kan dia macam tu, kenapa? Ya Allah. Alam ada cerita kan? Dah biasa mengumpat. Tiba-tiba datang seorang. Nak cuba ajak meninggalkan larangan Allah. Kena sabar. Dia kata apa? Kau ni tak baiklah mengumpat-umpat pasal orang tak baik tu. Alah macamlah kau tu baik sangat. Kena. Ayolah, aku tak baik. Apa cerita? Dia punya orang sekali. Itu tak sabar apa tu? Tapi kalau orang yang sabar, walaupun kena balon itu, alah macam kau baik sangat. Memang aku ni bukan baik, tapi anggaplah ni usaha kita nak jadi baik. Macam orang lelaki nak berubah kan, hai tiba-tiba pergi semayang orang tua ni, nak mati apa? Kan susah tu, kena sabar. Hai buang tebian ke bang? Abang bukan buang tebian, tapi usaha nak buang tabiat lama ganti dengan tabiat yang baru. Macam tu. Faham? Jangan kita pun patah semangat. Abang rasa mulai minggu depan abang nak jadi imam kat rumah ni.
Isteri bagi galakan. Jangan kau sound lagi kau. Fatihah pun tak betul. Agak-agak lah. Jangan macam tu. Kau mematikan hasrat dan azab suamimu tu. Boleh bang, abanglah selayaknya jadi imam dalam rumah ni. Tapi abang kenalah belajar dulu. Macam tu cakap dengan suami. Ini punya garang. Abang, imam. Imam. Suami pun abang tak pandai. Tak pandai, pakai telekom duduk belakang. Apa hal pula? Dah laki kau pula pakai telekom duduk belakang, apa hal? Aduh, garang betul bini dia kan. Allahu Akbar bini dia. Kan, nah, jangan buat-buat ya. Macam tu. Ya. Kemudian adalah perlu kita ingatkan agar tidak lagi bertangguh untuk melakukan kebaikan sementara masih diberi peluang. Dunia ini sementara sifatnya. Jadi kalau nak berubah sekarang, kalau ikutkan Sami Velu lagi cepat pada tu. Hari ni post, semalam sampai. Dia kata macam tu. Nak berhenti postman tu, gila tu, macam mana nak buat ni? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos, semalam sampai. Postman tu macam ni, macam mana nak buat ni? Hari ni pos, aku dah pos dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lagi. Rupanya maksud dia, hari ini pos satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Yeah. Jadi makna kata jangan bertangguh lagi, buat cepat, esoklah, nantilah. Itu yang dia tempah baju tu kan, kadang-kadang tu. Sebab Nabi pernah satu ketika Nabi ambil satu kayu, Nabi lukis dekat tanah tu, Nabi buat satu garisan panjang. Sahabat tengok je. Lepas tu dekat garisan panjang tu Nabi buat satu segi empat tepat. Macam tu. Dia tergantung dekat garisan yang panjang tu. Dekat dalam segi empat tepat tu Nabi cakar-cakar dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Nabi beritahu apa? Garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang. Nak buat itu, nak buat ini. Tahun ni kau tengok lah. Bulan ni, hujung bulan kau tengok spot rim kita aku macam mana. Kau tengok rumah aku tu, dapur tu ada drive-thru. Macam-macam cerita tu. Macam-macam dia nak buat. Kan? Dia pergi tempah baju Melayu, dia pergi tempah baju dekat kedai Cina tu, dia test kat kedai tu. Oh, ini pagi raya aku pakai kat Masjid Bantul Razak. Oh, masa tu orang kenal aku siapa. Peh, soalan cepu mas, confirm ke kau hidup lagi pagi raya? Tu soalan tu boleh mematikan selera gitu. Betul? Tu yang Nabi kata, ni cerita-cerita panjang ni. Tapi yang empat segi empat tepat tu, setakat tu je umur kita. Dan Nabi cakar-cakar-cakar tu, ujian, dugaan, macam-macam ujian yang datang hidup kita, menyebabkan kita tak terasa, tiba-tiba masa dah berlalu. Itu sebenarnya. Saya pun macam tak percaya, saya dah tua dah ni. Tak percaya. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Kad pesara. Saya dah ada kad pesara. Baru-baru ni saya balik daripada masa pergi umrah. Saya terasa tuanya saya bila tengok tempat saya. Pergi jauh. Dah dipanjangkan. Waktulah jarak ada daripada dulu kan. Nak menunjukkan kita dah tua. Kalau saya dah tua, yang agak-agak lagi tua daripada saya tu lebih lagi lah. Betul. Tu yang kita heran bila pilihan raya itu. Ini bukan cerita politik lah. Lebih sikit je. Batuk lagi banyak ada bercakap. Tak lagi tu. Sama bagilah orang muda pula. Ni pandangan saya. Saya tak sebut parti mana-mana . Betul. Bolehlah ke situ lah kan. Tapi itu dia. Sementara di dunia ini. Tapi kenapa kita nak kejar juga yang dunia? Isteri, suami, sementara.
sampai masa ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sependekkan ji'un ni. Bini aku pandai masak, bini aku ni. Sampai masa mati. Kan disebut oleh Jibril, kan? Dia beritahu, dia beritahu kat Nabi, dia kata, hiduplah engkau sesuka hati kamu. Kan sampai masa kau akan mati. Pesan daripada manusia, kan? Bercintalah, berkasih sayanglah dengan sesiapa juga pun, sampai masanya kau akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu di atas dunia ini, buat sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Jelas. Mak, yang kedua tadi, cintalah, sayanglah. I love you, you love me. Abanglah segala-galanya dalam hidup leha. Itulah yang drama yang sekarang ni lah, yang Aish dengan Nabila Rahman, siapa nama pula? Itulah drama ketujuh tu lah. Apa tak ada drama? Yalah, nyampah lah, macam tak tahu nyampah. Contoh lah. Tak nak beritahu kan, cintalah macam mana pun, sampai masa kan mati. Kedua, dunia ni apa? Duit, harta, kereta, motosikal, rumah besar, tak bawa mati. Dulu kalau pergi KL belah-belah Ceras ni, waktu saya belajar dulu, saya selalu pergi ke Bukit Ceras tu, makan chicken chop, nyempawa kat selekong. Tak payah. Kan? Dulu pergi tidaklah sesibuk hari ni. Dulu lengang je boleh parking. Sekarang keadaan dah berubah. Dulu nampak rumah besar dekat dulu Plaza Phoenix. Dah tak ada Phoenix tu. Rumah besar-besar nampak. Dahsyatnya rumah ni, rumah ni. Sekarang rumah tu buruk dah. Melambak rumah baru lagi besar. Dulu tak pernah fikir ada highway jalan lagi tinggi daripada bangunan. Dekat sini ni, la ilaha illallah. Jalan macam tu. Naik atas tu gayet tu. Wah. Lengkap dah perjalanan suka duka kehidupan. Duka dah ada, suka pun sampai. Suka duka. Tak ada mana diup-diup-diup dah. Suka duka. Korang berpuasan ni? Alhamdulillah berpuasan lah. Nah, kan? Nampak kereta besar. Berapa lama? Kereta baru besar tu. Tiba-tiba ada kereta lagi baru, lagi besar daripada tu. Cakap apa? Motor apa? Canggih motor. Paling lama seminggu. Lepas tu orang dah tak peduli dah motosikal dunia. Itu juga pangkat, kedudukan. Sampai masa, dulu dia kat pejabat tu, dia nombor satu. Ranking nombor satu dalam pejabat tu. Tiba-tiba satu hari kat masjid, dekat ujung tiang. Pahala tu, becen. Termasuklah saya. Dulu jawatan saya pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Bertabik tentang pejabat. Sampai masa pencet. Jadi pencet amah. Saya punya ke? Tak. Sampai masa habis. Keluarlah nama-nama baru. Samsul Seban. Samsul Demap. Debi. Samsul Debi. Semua. Jangan kita ingat ni kita punya. Tak, bukan kita punya. Semua Allah punya. Allah bagi pinjam. Ilmu ni kita punya. Bukan. Jadi janganlah berniaga. Tak ada 5,000 dia tak datang. Penceramah tu. Gila betul. Samsung depan tak macam tu kan? Tapi kalau orang bagi aku ambil. Iya. Ada penceramah tu. 5,000. Pergi ke Sarawak dia minta 7,000. Hotel nak pullman. Gila penceramah. Teruk betul. Penyanyi suara sedap. Sampai masa masuk Gegar Vaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi. Nak cakap apa? Tu yang Datuk Nara beritahu saya tu. Dia kata bila kita dah berusia Ustaz, suara tu kita kena ubah note dia tu sesuaikan dengan kekuatan suara kita. Saya dengan Datuk Nora tak ada apa-apa tau. Ini dia bercerita dengan saya. Jangan pandang semacam ni. Ha, ni kena cerita. Macam-macam dengan bidang sosial ni. Samsul Debat tak ada apa-apa dengan Aida Jebat. Kena faham tu.
tak ada kaitan. Tu sebab dia ubah note dia tu. Dulu masa dia muda zaman kegemilangan dia menyanyi note dia sampai ke langit. Sekarang dia kena rendahkan. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Faham? Macam tu. Ini jangan kita sombong-sombong, tak ya. Kedudukan sampai masa bertukar. Kan? Macam hari tu kan pilihan raya. Ambil pengajaran. Orang ni nak. Sudah ada. Kita pilih dia ni, kita tak nak dia. Kita pilih ni, tak nak dia. Dua-dua dapat. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kau pergi pasar raya pilih barang ni. Kau tak nak barang tu, tak tahu pula dapat free gift. Contoh. Dia faham macam tu kan. Sampai sekarang, orang tak dapat huraikan. Siapa yang menang sebenarnya, kita tahu kan. Sebenarnya nak beritahu apa? Kuasa Allah tu. Betul. Jangan cerita politik tu kan. Ini pengajaran kita ambil. Kau maki kawan tu, 2 minggu kau maki kawan. Tak berguna. Mati lagi baik. Kepala bapak semua keluar. Tiba-tiba lepas 2 minggu, sahabat. Kau nak cakap apa? Itu sebabnya jangan. Politik-politik ni hentikan. Kita dekat masjid bersatu hati. Sudah. Atas nama Islam kita baik. Sudah. Menang ke kalah kau jangan sound pula. Apa perasaan kau bila dah kalah ni? Jangan tanya. Kawan tu bendera pun tak turun lagi bila tembok rumah ni. Kan? Nah, jangan. Itu sebabnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihatkan beliau, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir dan mempersiapkan dirimu untuk menuju negeri akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam menyambut tahun baru, kita perlu bermuhasabah dan tidak terikut-ikut dengan budaya luar. Malam tahun baru orang buat celebration, kita buat majlis ilmu. Kita buat marhaban sikit. Kita buat selawat. Countdown kita buat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Bangun orang semuanya subuh masa tu. Walau pukul 12. Buat kelainan. Betul. Kita buat tahajud dan sebagainya. Buat. Tanyalah orang yang pergi umrah, pergi haji kan. Siang malam sama ke kat sana? Beribadah aja. Dekat sana ada orang tanya saya, "Ustaz, kenapa bila kita pergi Mekah senang nak semayam?" Sebab kat sana tak ada senuka. Dekat sana, tapi nak cakap sekarang ni dah mula ada dah tu. Kan? Sebab dekat sana semua orang memang tinggalkan pangkat dan kedudukan dia. Pergi sana tak ada, "Assalamualaikum, I'm Datuk Seri, jalan nak kau beratur." Tak ada, sama je. Samsul Debat tak Samsul Debat, beratur. Kita dekat Mekah dengan Madinah. Wazan. Ashhadu an la ilaha illallah.
Soalan orang tanya, kenapa dekat sana kita mudah? Dekat tanah suci? Sebab kebiasaannya bila kita pergi, kita tak bawa apa yang kita ada, pangkat kita. Kalau bawa duit pun bawa sekadar yang kita rasa kita boleh bawa lah. Tak ada lah orang bawa kan sampai banyak-banyak benda, tak ada lah. Terbatas lah kalau kita pergi tu. Kadang semayang tu, lepas sementara nak menunggu subuh tu, kita semayang. Itu pun bagus. Semayang, sunat taubat. Kita buat sunat tahajud. Kita selalu sunat tasbih. Sampai satu tahap tu, bangun tu semayang ni, kemudianlah niat. Dah tak tahu dah semayang apa nak buat. Semayang. Macam tu. Kan? Jadi macam tu lah. Mungkin kita boleh kena bawa. Kadang-kadang silap, adakah Allah Ta'ala hanya ada di tanah suci saja? Tak. Termasuklah kita berada di negara kita. Kan? Itu sebab ada yang cakap apa? Ada yang beritahu. Kau nak pergi Mekah, kat sana nanti kau buanglah semua perangai-perangai kau yang tak elok tu kat sana. Kau ingat tong sampah tu? Nak buang-buang sekarang sebelum pergi. Sucikan hati, sucikan diri kita. Bertaubat pada Allah banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian. Maka semua orang kena menjadikan tahun baru kini sebagai salah satu titik mula untuk kita menginsafi kelemahan diri kita. Memperbetulkan diri kita atas kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan. Sebab Nabi kata sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak kongsikan satu lembaran hikmah nukilan Buya Hamka yang bertajuk Terlena. Saya suka nak share. Mungkin ada yang dah pernah dengar lah, tapi kita share je kan. Kata Hamka, waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha,
tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40, tidak lama kemudian terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk ataupun Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astagfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita mensia-siakan waktu selama 30, 40, 50 ataupun 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Itulah kadang-kadang kita. Aku ingat aku nak ni, tak, tak buat lagi. Aku ingat aku nak sedekah lah, tangguh lagi. Jangan tangguh. Rasa nak sedekah, bagi. Contoh paling senang lah, kita dengar kawan kita sakit tenat. Aku rasa petang ni lepas asar ni aku nak pergi tengok kejap lah. Kita dah cakap ni, petang tu lepas asar tak perasan ada live badminton. Kita pun layan. Bini tanya, bang tak jadi ke pergi tengok aja? Takpelah, besok lah besok. Malam tu meninggal lah bang. Kita pun cakap, aku baru nak pergi tengok dia tadi. Tak sempat. Bukan tak sempat, kita yang melengah. Itu wujud dia yang mati. Kalau kita yang mati, silap-silap dia yang zarah kita. Itulah pengajaran yang kita boleh ambil. Maka marilah kita memulakan tahun 2003 ini, 2023 ini dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, penuh semangat, agar diberikan kemudahan dan kesempatan untuk menambah amal, penuh keikhlasan. Ada 5 ni dalam hidup kita, insyaAllah selamatlah hidup kita dunia akhirat. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Sabar untuk taat perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar dengan ujian dan dugaan yang melanda. Itu pertama. Kedua, bersyukur banyak-banyak dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam tadi, berapa ramai yang terlelap tengok TV, terlelap tengok handphone, terlelap dekat sofa sampai ke pagi, tanpa sempat minta doa panjang umur. Tapi pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi ni ya Allah? Tak ada. Semua orang dengan penuh tenang dan gembira bangun pagi. Macam itulah kasih sayang Allah kat kita, dia bagi peluang dekat kita. Syukur. Ketiga, bertawakal kepada Allah. Serah pada Allah untuk berikan yang terbaik untuk kita. Keempat, redha dengan apa juga ujian dan dugaan yang melanda. Dan yang kelima, ikhlas. Buat apa pun ikhlas kerana Allah. Bukan mengharapkan ganjaran daripada manusia. Barang siapa yang melakukan sesuatu demi mengharapkan ganjaran daripada manusia, percaya cakap saya yang dia akan kecewa. Tapi barang siapa yang mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka dia tidak pernah hadap pun, tak pernah kecewa terkilat seandainya manusia tidak memberikan apa-apa kepadanya. Berdoalah, berserahlah kepada Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka dalam hidup kita yang sementara ini, kita perlulah melihat diri kita seumpama kita melihat di dalam cermin dan menganalisa diri kita, kan? Tengok balik dengan secara rasional,
emosi, ketepikan dengan tenang, bertindaklah secara berhikmah, beramallah dengan sebanyak-banyaknya. Hidup dalam dunia ni kerja tiga. Yang pertama, kerja hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kedua, kerja alam maghfirah, keampunan pada Allah. Tak dapat keampunan pada Allah, sesia hidup dalam dunia. Dan begitu yang ketiga, kejarlah rahmat daripada Allah. Hidayah, maghfirah, rahmat. Nak dapat rahmat Allah, sebab hanya rahmat Allah sahaja akan membuatkan kita boleh masuk dalam syurga. Dan nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan berganti tahun, maka kita semakin berusia. Bila kita semakin berusia, semakin dekat kita dengan kehidupan kita yang seterusnya, mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Oleh yang demikian, kita lihatlah pada surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah pesan, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Ya, mudah-mudahan tahun baru ini kita sulami, kita penuhkan dengan amal ibadah dan azam untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan berakhlak yang baik. Dan sebaik-baik perbuatan, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Percayalah pada hikmah, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Budak-budak membawakanlah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok beri ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik, pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Dekat atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sauk, dia buat balik, nak kena beritahu. Yang pertama, ada sambal crispy mengidam. Sambal crispy mengidam tu air tangan Mak Samsul Deban. Itu ada yang dah ramai tanya tadi. Dah ada dah, jangan risau banyak. Kalau tak ada, tak cukup juga kan, ambil lah nombor telefon, besok dia postkan. Yang kedua, ayam tu, sambal tu, satu bekas harganya dulu RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Yang kedua, Samsul Deban perfume, SD perfume. Bau Aisyah untuk perempuan, bau Danish untuk lelaki. Tapi dua-dua boleh pakai. Lelaki boleh pakai Aisyah, yang perempuan pun boleh pakai bau Danish. Dia bau unisex, tahan lama, standard international, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Satu botol RM35 saja. Dan satu lagi, susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, faham eh? Jadi orang perempuan dia cepat faham perkataan tu. Susu kambing campur kurma campur madu yang diizinkan. Susu kambing Al-Amni tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Bandar Tu Razak. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk GERD, gastrik, pedih luati, minum sekali pagi sampai petang, insyaAllah pun tak masuk angin. Baik untuk orang nak diet. Jadi siapa yang minum tu, tapi kalau berdarah macam tu banyak, takkan kuih. Nak beritahu. Yang kedua, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit. Siapa yang dah mula semayang dekat kerusi tu, boleh amalkan, insyaAllah cepat baik. Begitu juga dia baik untuk orang enzima, kata-kata kulit, alergi. Ingat ya, minum, bukan mandi, minum. Satu lagi, baik untuk perempuan mengandung, baik untuk ibunya, baik untuk anak dalam perut, untuk elakkan baby jaundice, demam kuning dan sebagainya. Saat hari ini dia promo satu kotak RM45, tapi siapa beli dua, RM90. Baik, tak payah.
tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Eh? Ha, jadi bapa akan beli tak. Tak buat duit pun tak apa, boleh transfer QR pay pun boleh. Jadi itu saja. Ini bukan promote ya, lebih kurang. Ha, macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Semoga baik berdatang dari Allah SWT. Berkurang itu baca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.